pertama kita cari dulu video yang akan kita konversikan ke MP3. Oke, kita coba dulu putar videonya. Oke, setelah kita putar videonya, kita kembali dulu keluar. Kemudian kita cari aplikasi konversinya. Ya, ini nama aplikasinya Audio Converter. Bagi yang belum memiliki aplikasinya, silahkan download dulu di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Jika sudah masuk aplikasinya, klik saja tombol merah ini. Lalu klik browse bagian atas dan browse bagian bawah. Lalu kita pergi ke tempat di mana kita menyimpan videonya. Lalu kita pilih video bagian atas atau kita centang video yang paling atas. Kemudian kita next, klik tombol bagian bawah. Oke, jika sudah muncul seperti ini, langsung saja save bagian atas. Langsung save saja. Oke, kita tunggu saja proses konversinya sampai selesai. Jika proses selesai, kita coba putar dulu. Apakah sudah bisa? Oke, berhasil ya, guys. Oke, kita pastikan lagi, kita cek di penyimpanan telepon apakah sudah ada. Oke, sudah ada ya guys, kita coba putar. Oke, sekarang kita berhasil 100% guys. Jika video ini bermanfaat, silahkan bantu like and subscribe ya guys. Sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.